Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel Petani Pisang Gado-Gado Waru Sidoarjo. Sahabatku sekalian dimanapun berada, di siang hari ini saya mau memupuk pohon pisang yang secara rutin sebulan sekali, sahabatku. Pemupukan saya laksanakan bertahap, per blok biar subur, sahabatku ya. Saya di samping menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos, juga pakai pupuk urea, sahabatku ya. Contohnya seperti ini, sahabatku ya. Ini saya pakai pupuk urea. Nah, ini yang saya gunakan untuk memupuk. Nah, ini sudah saya siapkan, sudah saya lubangi ini. Satu genggam. Nah, ini saya tutup lagi, sahabatku ya. Nah, ini jarak antara pohon sama pupuknya diperkirakan 30 sampai 40 cm, sahabatku. Biar enggak terlalu panas di akarnya. Ini rutin ini sambil ngikuti pemupukan saya. Jangan lupa subscribe dan like, dan tekan tombol lonceng di channel Petani Pisang Gado-Gado. Ini sahabatku, saya laksanakan ini tiap sebulan sekali. Nah, ini nanti bulan berikutnya di sebelah sininya, sahabatku. Kanan kiri nanti habis itu dari pokoknya muter, sahabatku, nanti ya. Ini rutin untuk menjaga kesuburan pohon pisang saya. Nah, ini habis ini sudah saya siapkan lubangnya semua, sahabatku ya. Nah, ini tinggal masukin, tutup lagi. Ini rutin, sahabatku, saya laksanakan biar subur. Nah ini rutin. Nah, itu. Itu ya sahabatku, yang rutinitas saya laksanakan sebulan sekali supaya subur, sahabatku. Itu aja sahabatku, informasi dari saya. Nanti mungkin bisa bermanfaat untuk sahabatku semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Petani Pisang Gado-Gado Waru Sidoarjo. Yes.